Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, ashahadu an la ilaha illallah wa ashahadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tetap kita limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya salawat. Semoga para sahabat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini semoga diberkahi umurnya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para sahabat pemirsa yang dirahmati Allah, dalam perjumpaan ini saya akan mengajarkan sedikit ilmu. Namun ilmu ini hasilnya sangat luar biasa. Cara ini cukup praktis dan juga mudah. Kalian hanya perlu mencari hari yang baik, atau yang disebut orang Jawa weton yang baik. Untuk memulai ilmu ini, cara ini begitu unik, yaitu jumlahnya hanya 9 lembar. Misalnya Anda sediakan 9 lembar uang pecahan, baik 5.000 rupiah, 10.000, 20.000, 50.000, hingga 100.000. Yang penting uang yang kalian ingin diijazahkan jumlahnya 9 lembar. Namun sebelum berlanjut, terlebih dahulu mari kita bersama-sama bangun channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara tekan like dan juga subscribe-nya. Apabila kalian ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabiltu serta semua impian Anda, semua hajat Anda. Dengan begitu insyaallah kita aminkan bersama, insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para sahabat pemirsa YouTube yang dirahmati Allah, langkah yang pertama, kalian sediakan 9 lembar uang tersebut. Kemudian kalian bacakan zikir sebagai berikut ini. Langkah yang pertama, kalian sediakan 9 lembar uang tersebut. Kemudian bacakan zikir ini. Bacalah istighfar sebanyak 41 kali. Kemudian baca solawat 41 kali. Solawatnya terserah kalian, entah solawat yang pendek atau yang panjang. Sesudah membaca dua zikir ini, kemudian berdoa. Ya Allah, jadikanlah uang 9 lembar ini menjadi 9 miliar. Lalu uang 9 lembar tersebut kalian sedekahkan kepada fakir miskin ataupun yatim piatu. Lakukan dengan hati yang ikhlas. Lakukan lillahi ta'ala. InsyaAllah dalam waktu yang singkat, semua hajat Anda, semua impian Anda dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Sekian dari saya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.